Nah, oke, guys. Jadi ceritanya itu tadi kan kita ke mana? Jendela langit kan. Jendela langit itu agak ke atas lagi, ke arah atas. Kita pas turun itu kan ada tadi yang saya videoin kalau nggak salah cempaka. Ternyata di cempaka itu kita bisa camping juga, guys. Nggak perlu naik ke atas juga dan tempatnya lumayan bagus sih. Nih tempatnya nih. Ya, buat pelajaran aja ya kan. Ternyata nggak perlu susah-susah ke atas. Di sini sudah cukup sih. Dan ini ada airnya juga, di situ ada airnya. Terus luas. Ah, lumayan lah. Jadi mending di sini aja ya. Nggak apa-apa lah, korban korban kampas kopling lah, hangus dikit. Iya. Oke, nanti kita bongkar dulu sekalian. Ini lagi ngurus izinnya buat camping di sini. Oke, bye-bye. Oke. Ini suasana malam hari di Cempaka Adventure, tepatnya di bawah jendela langit ya, Prigen. Bagus ya tempatnya. Ini lagi habis masak mie, teh. Terus kita bawa beberapa makanan, ada pentol, ada french fries. Terus ya itulah. Tempat sampah, gantung mana ya? Gantung sini. Nah, jadi tempat sampahnya sendiri gitu, guys. Nah, kali ini kita buat kopi, buat teh, minta disuapin istri. Suapin ya. Adik makan apa, Dek? Tadi dimasakin Mami ya. Pop mie dah. Kakak juga. Akhirnya bisa camping juga ya. Seneng gak? Seneng banget dah. Seneng. Tapi gak ada temannya. Iya dah. Ya nanti kita ikut klub camping biar banyak temennya ya. Oke? Yang punya anak aja. Tapi tak yang punya temen nanti. Duh, enggak ada sama anaknya juga. Popnya adek habis tadi. Oh, minta punya kakak. Tapi sandalnya pakai, nak. Sekarang jam berapa nih? 6:30? Masih 6:30, guys. Masih ada lagi. Besok balik jam 10-an mungkin.
makan mie, kita masak kentang goreng. Kentang goreng sama halo anak-anak, guys. Nah, itu sampah kita taruh situ, guys. Nah, malam ini judulnya hanya makan. Salah satunya makan ini, guys. Jadi yang camping di daerah sini cuman keluarga kita doang, guys, ini. Jadi ya bersenang-senang sendiri. Besok pagi beres-beres balik sekitar jam 8, guys. Membuka ah? Enggak, kontennya enggak bawa. Dalamnya mau cek sama saya. Tahu belum? Mau sendiri gunting enggak dibawa. Kok kau bawa gunting kok? Bosong. Gunting ngobong. Mami ngomong-ngomongnya di mana? Kopi udah ada, makan udah, bikin mie udah. Sini. Tidur. Oke, lanjut besok, guys. See you. Bye bye. Bye bye. Oke. Sekarang udah jam 10:30, guys. 10:10. Saya sama istri tidur di mobil karena anak-anak kayaknya di tenda berdua di luar, di biar belajar juga. Di posisinya di luar mereka. Nah, emang kita siapin semuanya di dalam tenda. Ya kalau ada apa-apa tinggal telepon. Ini selamat malam, sampai ketemu besok, guys. Selamat pagi. Selamat pagi, guys. Ini kita sudah pagi. Tadi adik sama kakak semalam tidur di tenda bawah sudah sendiri. Berdua ya. Pinter banget kakak. Gak mau soalnya disuruh tidur di mobil, gak mau karena pengen coba di tenda. Oke, guys, selamat pagi. Sekarang udah jam berapa, Dek, tadi, Dek? Jam 05.34. Ya, 35 aja. Jam 5.35. Terus ini enggak terlalu dingin. Tapi menurut saya sudah dingin 28 derajat kayaknya. Tidak diupdate. Harusnya sih bukan 28. Kakak update. Dong, 19 derajat. Ada orang 19 derajat, guys. Clear tadi. Ke sini dah. 19 derajat, lumayan dingin. Itu maminya di luar. Oh, keluar dah. Dingin. Enak di sini. Kok bisa dingin gitu ya kemarin? Jadi kita di sini nih karena kedinginan, guys. Makanya di dalam mobil anak-anak pindah. Soalnya rada dingin. Viewnya bagus yang belakang, guys, sebenarnya. Tuh. Itu puncak gunung, tapi kurang paham ya puncak gunung apa ini. Yang belakang jendela langit.
Nanti agak siangan kita keluar ke depan aja guys, biar gak kedinginan. Oke? Okay? Eh sekarang aja deh ke itu yuk, ke apa namanya? Ke sana loh. Apa itu? Ke hutan-hutan pinus-pinus itu. Oh, kornet. Ke depan. Dimasukin Mami kornet tadi tinggal beli nasi di jalan ya. Kornet. Ya kornet. Kornet daging-daging kornet daging. Mau. Mau tapi pakai kecap ya. Yes, yuk, ke depan aja yuk, oke? Oke. Ayo, let's go. Ayo guys. Kemarin gak dingin banget, ini dingin banget. Masa? Ayo. Ayo. Ikutin terus video kita hari ini. Ayo, dek. Kalian mau jalan-jalan ke depan lihat pemandangan. Habis itu balik ke pedal lagi. Kita lihat pemandangannya di sekitar, guys. Lumayan bagus soalnya. Nah ini bumi perkemahannya guys. Cuman sekarang lagi sepi, jadi cuma yang camping itu cuman kita doang berempat. Yang lain gak ada, sepi banget. Loh gak ada. Ini perkemahan semua. Oh itu ada kayu guys. Pemandangannya bagus nih kayaknya. Aduh. Oh. Tapi nus. Tapi kayaknya belum dibersihin. Harusnya ini kalau dirawat lagi bagus nih. Agak jurang-jurang ke bawah gitu. Cuman biasa aja sih. Hutan pinus. Kita jalan ke arah depan. Ada sunset guys. Langsung ke sana aja ya. Coba lihat sunset. Itu sunsetnya tuh ketutup tuh. Nah itu. Sunrise. Sorry. Sunrise. Kita menuju ke sana ya. Saya cari jalan dulu. Oke. Okay. Ya, ketutup. Sunrise-nya ketutup. Nah, kelihatannya dari sini nih. Tapi kurang bagus view-nya. Tapi pojokannya cuma di sini aja guys. Tutup pohon-pohon. Ketutup pohon-pohon. Itu gubuk bukan rumah. Bukan itu. Bukan rumah. Ayolah. Oh tadi malam. Aduh. Semut. Aduh. Awas nih. Awas. Ada ikunnya. Bukan. Duri. Aduh. Duri. Angkat kaki. Ada durinya, guys. Aduh. Ini berapa kali, Pak? Ini duri. Angkat kaki. Kayak gini loh. Kayak gini toh. Bakal dusta. Awas, duri. Aduh. Durinya kecil-kecil lagi. Balik ay. Balik kak. Aduh. Ayo. Balik. Diangkat kakinya.
Kak. Ini bisa jadi kayu bakar nih, Kak. Emang yang bikin. Ya sudah siang buat apa bakar-bakar? Tapi kapan kayu bakar? Ya nanti kalau ada camping lagi. Ini bekasnya kayak bakar-bakar. Ayo tutan. Naik. Tahan gak? Gak kuat bener ya. Kok adek gak kena duri? Ayo kak, cepet kak. Wuh, bagus. Wuh. Coba lihat. Wah. Oke. Kalau di sini kelihatannya jelas gitu dataran di pucuk gunung ya, guys. Sekarang dia pucuk gunungnya kelihatan sama mana. Sayangnya ketutup sama pepohonan. Coba gak ketutup pepohonan, bagus ini guys. Posisinya ya. Ada dua puncaknya, satunya di situ. Satunya itu, satunya itu. Oke, kita lihat pagi ini mau masak apa, guys. Yuk. Masaknya lebar yang ini. Tak ngono, ay. Orang kaya-kayaan. Minyaknya keluar dulu, nafet. Naik sampai kaya-kaya. Terus. Mau beli tanda kayak gini tuh. Kayak biru. Harus dihisap. Terus bisa. Halo, guys. Masak. Jadi kita masak dulu, guys. Nih, masak dulu, guys. Masak dulu, guys. Nih, masak. Masaknya yang kayak gini-gini aja. Hati-hati. Oke. Nugget. Makanan tidak sehat. Ya guys, ayam. Soalnya makanan. Tapi kok mau sehat. Siap saji semua. Udah perutnya kurus. Gitu. Guys, sekarang kita mau masuk tenda. Masuk kentang, ikannya buangan saya disaring dulu. Kamu saringan ya? Aku saringan kok. Kan dipotong aja ada. Buang mana kandang adik? Dibuang dong, dek. Kandang adik mana?
Jangan dibuka tutup, Pak. Makan ya sayang. Apa? Keluar makan. Kata ibu tapi jangan buka tutup, buka tutup. Iya maksud saya itu makan. Suara ya. Katanya buka, yang buka tutup. Kasih waktunya makan. Direkam juga sama makanan ini. Kayak biasa aja kok. Dalam tenda itu dulu. Teang. Nih. Oke, nanti ya. Sangat apa energen. Enak deh. Sabtu Minggu mau camping lagi dah? Tahu dong, tapi pastiin jangan yang dingin-dingin. Ya semuanya camping ya dingin. Rata-rata dingin kan di gunung. Katanya kapok. Oke. Guys, selamat pagi. Jadi kita barusan udah sarapan, bersih-bersih badan maksudnya, sikat gigi dan lain-lain. Cuman enggak mandi, guys. Karena dingin banget. Terus sekarang lagi mau persiapan buat balik. Jadi kita bongkar semua awning, tenda dan beresin semuanya ke atas. Oke. Kita bongkar dulu, guys. Jangan lupa subscribe. Talinya, tali seadanya kita taruh atasnya. Karena kalau ditaruh bawah kan banyak kotoran sudah yang kepake. Jadi taunya sesak di dalam, taruh atas.
ada ikan di atas guys. Oke, waktunya pulang. Nanti next kita bikin konten lagi, oke? Ikutin terus ya. Let's go. Let's go. See you next holiday. Pulang guys, pulang. Pulang ya? Iya. Anu pas pulang. Bentar pas pulang. Ini lo turun-turunan ini. Mari, Pak. Iya. Turunan guys, tinggi ini berbatu lagi. Waduh, waduh, waduh. Cuman di kamera enggak terlalu kelihatan ya. Lumayan curam sih. Oh ya, sekedar informasi guys, di sini ATM-nya parkir nggak ada free, cuma kita dihitung per kepala. Itu per kepalanya 25.000. Terus ada WiFi, ada kamar mandi, musola, semuanya lengkap, airnya juga bersih, kamar mandinya bersih semuanya. Jadi recommended buat di daerah Jawa Timur. Tepatnya di daerah mana? Ya? Di bawah. Di bawah apa namanya, jendela langit jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa kalau kesini sampahnya dibuang sendiri ya. Bawah itu loh, di bawah. Nah, sampahnya masih dibawa pulang kayak gitu. Dibawa pulang atau nanti dibuang di tempat pembuangan sampah di jalan guys, kalau ada, kalau nggak ada ya kita terpaksa bawa pulang. Sampai kalian tapi biasanya ada ya. Isi pak, isi. Nah ini pedesaan guys, pedesaan lagi benahi jalur air kayaknya, jadi air. Tapi nggak tahu, kayaknya bukan pedesaan, jadi air. Kan kaki gunung. Mata kaki gunung.